Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan demo bonsai bersama kawan-kawan pecinta bonsai. Berdemo bahan bonsai serut gaya rap. Baiklah, kita langsung ikuti bersama-sama. Mukanya enak dari sini, dari situ. Ini soalnya wis kerak-kerak sinar mataharinya mukanya sini lah. Wis kena wedak pon, kena opo. Masuk. Sing kene iki gegere kurang. Misalnya wong ngono kulite ireng iki, ireng iki kulite. Nah, iki ketutupan baju di gurune awak iki. Dia sebagai belakang. Sebenarnya sini pun enak, enak. Sebenarnya sini kan dia sebagai dimensi kejauhan. Tapi sepertinya lebih enak dari sini. Keraknya itu, tuanya sudah. Dari sini sebenarnya enak ya. Itu tadi masalahnya di sini. Dari yang punya mau dari mana? Terserah, Pak. Entar yang mana, ayo. Soal ini rembukan. Rencana. Nah, ini ada satu yang satu titik. Nah, tapi ini dua, kan. Ini kalau dipakai dua-duanya hasilnya nanti kurang enak. Maka harus ada satu yang dikorbankan. Saya serahkan pada sama Pak Dokter, yang penting yang terbaik. Pak Dokter mau dioperasi silahkan, mau dijahit silahkan. Boleh dijahit deh. Jangan dong ngerok om. Kalau ini mas, yang ini mas. Oh pasti, pasti. Pasti dibuang ini ya. Iya. Berarti ini dijadikan sebagai top ya mas, nanti ya. Sekali. Oh iya iya. Sekali. Ini kebetulan pas letaknya di tengah dan paling tinggi. Waduh. Iya. Nomor asli. Teman-teman pemula biasanya usahakan jangan sampai ngawatin dekat ya dekat yeah. Biasanya kan gini kalau teman-teman yang istilahnya belum paham yeah. Ini sama ini, nah itu hindari seperti itu. Karena kenapa? Cengkeraman yang di belakang ini dia akan tidak terlalu kuat, maka biasanya sudah dikawat kanan kiri tapi dia akan goyang-goyang. Yeah. Nah makanya ini kenapa saya mau mengawat ini, tapi saya pakai yang agak jauh. Iya. Jadi ikatannya sini masih bulat satu kali. Nah, itu nanti dia akan kuat. Kuat. Nah, biasanya kalau yang seperti ini tadi kurang kuat, iya, cengkeramannya, maka nanti pas dibuka dia akan mulet kembali lagi, nggak iya, sesuai dengan yang kita inginkan. Thank you.
ditutupin jadi satu pohon ini kan, iya, otomatis dia kan hidup sendiri kan. Nah karena dia ini adalah pohon tropis, maka enggak yang lancip atasnya ya, tapi agak seperti setengah lingkaran kubah. Ini nanti jadinya seperti kubah, seperti ini. Nah ini nanti cabang-cabangnya ini banyak yang dipakai mas. Jadi ini agak panjang sendiri. Jadi ini satu pohon, ranting-rantingnya ini. Begitu juga dengan ini. Nah ini masih kurang besar kan, jadi biar agak besar, biar imbang lah ibaratnya. Makanya gak dipotong. Jadi ini, karena ini dia paling tinggi, otomatis nanti kurang lebihnya seperti ini juga dia. Jadi kalau cabang-cabang di sini nanti pakai semua seperti arah matahari. Jadi nanti kubahnya karena dia lurus, otomatis kubahnya presisi. Ini agak miring kiri sedikit, nah ini agak panjang sedikit. Jadi semuanya mewakili satu pohon, walaupun kecil ini pun. Nah kecil ini pun juga, ini nanti ada cabang. Nah jadi di sini asnya kecil di sini. Nah ini masih kurang besar dikit lah sebagai as dia. Ini juga nanti dipotong kecil segini, asnya segini. Dia juga satu pohon. Ini juga kalau nanti ada tumbuh-tumbuhan di belakang sini, penting ya buat belakangnya. Ini sudah ada kurang besar ini. Nah ini yang paling nyentrik karakternya pohon ini. Nah dia kayak kapal tegak. Lah jadi dia paling samping. Pohon gede ke tengah-tengahnya. Ini banyu pinggir. Ini besarin lagi dikit om ya. Besarin lagi dikit lah biar agak imbang lah. Sip, seperti ini aja sementara. Enggak ada pertanyaan. Tanya apa ya? Bagaimana Pak Samsudin? Yang punya kebo. Pak Cari, gimana Pak Cari? Terus seperti ini Cak Oja, teman-teman. Nah biasanya kurang enak teman-teman, biasanya itu banyak yang kayak gini sistemnya. Mentang-mentang dia samping, yang dipakai samping sini semua. Nah jadi yang dia yang arah ke belakang sini dia dipotong. Nah itu kurang natural ibaratnya. Jadi kita semaksimal mungkin kalau pohon ini ya ada kanan kirinya kan, di alam pun seperti itu kan. Jadi jangan mentang-mentang dia samping, yang kiri semua yang di samping. Nah jadi walaupun agak susah ini misalkan, nah seperti inilah, ini seperti ini, wah ini nabrak-nabrak, tapi dia naturalnya seperti itu ya. Tetap ada, jadi satu pohon ini tetap kanan kiri ya, belakang depan, nggak mentang-mentang samping dipakai samping toh. Nah jadi alam ini juga ya naturalnya seperti itu. Nah ini juga misalkan ini mentang-mentang dia agak kesini, yang cukul di sini toh yang dipakai, enggak, tetap kanan kiri belakang depan seperti itu ya. Paham? Paham tuh? Assalamualaikum. Paham Pak Ustaz. Terima kasih. Monggo sampai cak-cak akan. Setelah terus yang lain lagi biasanya. Ini kan titik tumbuhnya di sini tadi ya. Lah ini tadi di sini semua. Lah karena konsep tadi seperti karena mentang-mentang dia samping kiri, enggak ini saya arahkan ke kiri semua enggak. Tetap pohon ini juga ada ke, nah ke sininya, ini juga ke belakang sini. Tadi awalnya kayak gini semua. Tetap ada keseimbangannya untuk ke belakang biar nanti, nah tetap seperti ini. Jadi ini nanti untuk membuat asnya sini. Jadi semua tumbuh-tumbuh seperti ini dipakai semua. Jadi ini arah ke atas ini ke atas ini, ini ke atas ini. Jadi gini. Jadi bukan yang seperti ini, mohon maaf. Yang seperti ini, kemudian ini kanan kiri, enggak seperti itu. Tetapi yang kayak gini ini alurnya ini kita pakai ini nanti. Nah ini nanti yang buat asnya ini cukul sini ya kayak gini tapi sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Nah nanti tinggal ngepresnya. Oke. Ayo Mas Tad, gak ada pertanyaan Mas Tad? Monggo. Berapa harganya itu? Berapa perlu kak? Dipotong apa enggak? Ibu, Dina. Gila kak. Tanya lagi. Ayo, nanti jawab dulu lah. Masuk kita cakap. Apa bantulnya? Belum dikelumpuin. Belum dikelumpuin. Ini kan bandrol rokok. Belum dikelumpuin.